Tutorial kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya memperkecil dan memperbesar layar desktop komputer atau laptop. Biasanya menu itu saat kita membuat video tutorial. Oke, langsung saja. Caranya yang pertama adalah Anda buka Google Chrome atau Mozilla dan lain-lain, sama aja bisa di Windows 10, Windows 7 dan Windows 8 sama saja. Kemudian kita ketikkan di sini aplikasi yang akan kita gunakan untuk memperkecil dan memperbesar layar, namanya Zoomit. Ini nggak usah pakai 10 ya, contohnya seperti ini saya pakai aplikasi ini. Anda tinggal ketikkan Zoomit for Windows. Kemudian enter. Nah, ini Anda pilih yang nomor 2. Dia tulisannya Zoomit for Windows. Ini Windows. Oke, kita klik kanan, open link in. Nah, ini sudah, Anda tinggal mengunduhnya secara gratis, hanya modal kuota aja. Oke, setelah itu kita download. Karena saya sudah punya, jadi kita langsung eksekusi ke aplikasi tersebut. Ini aplikasinya yang tadi kita download, namanya Zoomit. Setelah itu kita klik dua kali. Tentunya yang pertama Anda harus mempunyai aplikasi WinRAR supaya bisa membuka aplikasi Zoomit ini. Kemudian tinggal klik-klik dua kali, maka akan otomatis nampak di layar sebelah kanan ikon ini, namanya Zoomit. Oke, cara menggunakannya kita buka ya. Cara menggunakannya yaitu kita buka di sini. Nah, di sini cara menggunakannya, di sini ada zoom. Kalau kita mau memperbesar, kontrol I, tekan kontrol plus 1 pada keyboard, kemudian nanti dia akan memperbesar. Untuk memperkecilnya sama, tinggal tekan kontrol 1 maka akan memperkecil. Ini juga ada menu left zoom, kontrol 4. Kemudian pada draw di sini kontrol 2. Break kontrol 3. Oke, karena kita pembahasannya hanya memperkecil dan memperbesar, jadi kita fokus ke kontrol 1. Misalkan saya akan membuka Word.
di sini. Kalau kita ingin misalkan membuat tutorial dengan Microsoft Word 2019, kita mau menunjukkan ke viewer bahwa menu-menu di atas ini kita diperbesar dengan tekan Ctrl 1. Nah, dia akan perbesar. Toh. Kemudian kita menjelaskan ada di sini ada menu file, ada menu home, ada menu insert dan seterusnya. Ya kan? Seterusnya. Setelah itu kita ingin memperkecil lagi layar ini menjadi standar lagi, Ctrl 1 lagi pada keyboard. Oke, cukup mudah kan sahabat. Itu aplikasi Zoom Meet itu bisa dipakai pada Windows 7, Windows 8 dan Windows 10. Ini punya saya Windows 10. Punya saya ini Windows 10. Tapi saya juga pernah pakai Windows 7 bisa, Windows 8 bisa. Dengan catatan yang didownload tadi sesuai alamat yang saya sampaikan di awal tadi. Oke, itu aja tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat.